ada sudah cincinnya nih. Coba kita cek mana tau. Mana-mana sih ya? Penting senyum. Terlah syukur. Oke, good boy. Guys, sekarang 12 April 2023. Majelis bertunang Dina dan Ryan di Kampung Kekapur. Ya, dah. Semoga rumah mereka ini dirahmati dan kepada Bapak yang sudah datang. Yang masih ada itu pun kita pakai untuk keluarga kita. Tabung video. Abang video kan ya? Oh bukan. Bukan ya? Sorry. Kalau kita mau panjangkan, kalau dulu berpantun apa ini? Tapi sekarang janganlah kita. Kalau nyanyi kerupi boleh, pantun tak boleh. Jadi untuk menyimakkan masa, barangkali kita pun sudah ada menerima pandemi. Ada. Mulai pada 12 tahun 2000. Ini majlis pertunangan Dina dan Sadina. Jadi boleh kita mulakan lah. Cakap di sini, jadi kita boleh simak juga sama-sama lah. Biar saya anu lah. Okey. Pertama, pembuka mulut dan sepatu cincin RM100 telah pun ditunaikan pada 19 tahun 2023. Selesai masalah. Jadi fahamkan. Jadi selepas majlis ini, kita ada majlis penyerungkan cincin. Ya, untuk cincin pertunangan. Okey. Jadi cincinnya ada di sini ya. Ada sudah cincinnya nih. Coba kita cek mana tahu. Okey ya. Sah sudah. Sah sudah. Jadi kan majlis angkat nikah pada hari ini juga. Tapi sebelah petang. Maaflah kan, maaf sebab kami sih yang ada di ya. Dari rombongan lelaki ini sebab sepatutnya juga orang di kampung ini yang mau datang. Ibu tua sudah juga. Menunaikan hajat adik kami kan, menunaikan hajat adik kami. Jadi apa yang saya dipahamkan, ilmu semua sudah diatur. Mana-mana sih ya? Penting senyum. Oke, senyum. Oke, good boy. Okay, good boy. Kaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Kaulah yang memiliki segala pemerintahan. Kaulah segala kebajikan. Kepada engkau lah kembali segala urusan. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala berkah. Syukurkanlah berkah kamu atas lab. Buat. Kamu tuh jadi fotografer sekarang. Babu aja yang paling lawan. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Lan, syukur alhamdulillah. Selamat berubah. Ya aku tahu. Dia gelar diri. Ya Allah. Alan.
Aduh. Ada berkawin lagi. Oke, di Subang Bedio. Apa? Dari Kemara Malang ya? Dari Kemara Kemara Malang. Waalaikumsalam. Tengah buat apa deh? Inilah mengikat-ngikat kelupis lamban. Kelupis lama punya. Oh. Ini kalau orang tradisional dulu, orang ikat pakai akar kayu ini. Akar kayu? Akar kayu, akar basi, pakai dawai kalau orang ikat dulu. Sekarang ini lain sendiri punya tali. Dawai jadah. Dawai jadah. Dawai jadah. Ini sebelah sabot. Kalau dawai. Tapi kalau si Jumat mengikat, malah dia betul nasi itu keluar. Iya, enggak.